umpan ikan mas babon. Dan umpan bandul atau bendingan dari mie. Dan ini esen andalan saya untuk mancing. Oke bosku, teman-teman, kita buka golden fish seperti noid. Tambahkan air panas secukupnya. Setengah seperti noy. Kita bagi dua bosku, karena umpan dasarnya terlalu banyak. Seperti ini hasilnya umpan dasar. Setelah ini kita akan tambahkan esen. Nah ini esen untuk pakai sendiri bosku, 1 liter kita sudah ngoplos esen. Ini sudah 1 minggu kita bikin esen 1 liter ini. Jadi untuk umpannya, untuk menambahkan esennya, saya tidak pakai tetesan lagi, saya akan pakai tutup botol. Ini saya pakai 1 tutup botol saja bosku. Kita akan kocok dulu supaya aromanya tercampur. Kurang gak jadi 1 tutup botol, jadi tidak pakai tetesan bosku, 1 tutup. Oke, setelah ini kita aduk-aduk.
Oke bosku, hasilnya seperti ini. Umpannya sangat kecil sekali, seperti pilus bosku. Ini umpan ikan mas babon. Untuk target ikan besar bosku. Nah, hasilnya seperti ini. Tidak terlalu banyak. Cukup segede ibu jari jempol kaki. Umpan ikan mas babon. Oke bosku, setelah ini kita akan buat bandingan atau bandulan dari mie yang satu bungkus ini. Kita akan blender. Mie yang sudah di blender ini lalu kita akan masukkan ke dalam plastik. Nah, hasilnya seperti ini bosku. Jadi tidak terlalu lembut ya, agak sedikit perak untuk blender mie-nya. Oke, setelah ini kita akan tambahkan air. Ini air 1 gelas. Kita tumpahkan semua. Nah, seperti ini bosku hasilnya, umpan bandul atau bandingan. Kalau kurang air bisa ditambahkan air lagi, kalau bisa jangan sampai encer bosku. Seperti inilah, cukup 1 gelas air putih. Nah, ini hasilnya seperti ini, bandingan atau umpan bandul. Ini untuk ngebom juga bisa bosku, supaya ikannya pada kumpul. Ini untuk target induk.
Ini umpan ikan Mas Babon. Dan ini umpan bandulnya. Ini esen andalan saya, bosku, untuk mancing gelapung ikan mas glosoran. Oke bosku, sepertinya umpan yang saya racik sudah jadi, bosku. Hasilnya seperti ini, bosku. Umpan pilus, umpan ikan mas babon, dan umpan bandul atau bendingan dari mie. Dan ini esen andalan saya untuk mancing, jadi tidak untuk dijual, untuk pakai sendiri. Ini sudah saya oplos selama 1 minggu saya diamkan.